Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, wahana wisata di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara akan berfokus pada wisata berbasis alam atau ekoturism. Selain ekoturism, wisata berbasis seni dan budaya juga akan menjadi tumpuan dari pariwisata IKN Nusantara. Ia mengatakan, wisata di IKN Nusantara harus memiliki pola pelestarian alam dan akan diarahkan kepada pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain ekoturism, seni, budaya, dan keindahan alam, wisata kuliner juga disebut akan lebih banyak di IKN. Mengenai potensi IKN Nusantara memiliki tempat wisata buatan yang besar seperti Disneyland, Sandiaga menyebut pihaknya belum ada rencana ke arah situ. Adapun saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa destinasi wisata yang dapat dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Nusantara. Dikutip dari siaran pers di situs Kemenparekraf, go.id, Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN Nusantara Muhsin Palindrugi mengatakan, ada 5 wisata yang potensial dikembangkan. Destinasi tersebut diantaranya, Goa Tapak Raja, Kawasan Mangrove Mentawir, Gunung Parung, Air Terjun Tembinus, serta Bukit Bengkirai, katanya. Muhsin menjelaskan, destinasi wisata Goa Tapak Raja yang ditemukan oleh pendatang pada 1983 ini berada sekitar 30 km dari titik nol IKN. Memiliki potensi wisata edukasi. Sedangkan di kawasan Mangrove Mentawir memiliki luas total kawasan sekitar 2.300 hektar. Dari 300 hektar total luasan itu, telah dimanfaatkan sebagai ekowisata mangrove. Ada juga Gunung Parung yang menyajikan keasrian hutan yang masih terjaga. Selanjutnya, Bukit Bangkira yang juga memiliki keindahan hutan. Dengan adanya potensi pariwisata yang ada di sekitar IKN Nusantara, Muhsin mengakui hingga kini masih ada kendala terkait SDM yang mengelola sektor pariwisata terutama pengelola tempat menginap atau homestay. Guna mengatasi persoalan itu, pihaknya telah memprogramkan pelatihan pengelolaan homestay terkait pelayanan serta akan memberikan program pelatihan pemandu wisata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.